Halo YouTube, kembali lagi di channel Rumah Arbi. Kali ini kita akan coba review Mudguard motor listrik Polytron Fox Air. Jadi untuk motor listrik Polytron Fox Air itu ya, banyak keluhan dari user ya, bahwasanya joknya itu susah dikunci teman-teman ya, karena kotor, kemasukan debu. Lah ini dia solusinya, kita akan pasang Mudguardnya. Mudguard ini adalah biar anti debu masuk ke dalam jok teman-teman ya. Ini ada dua buah Mudguard ya teman-teman ya. Yang ini itu adalah untuk bagian bawah jok teman-teman. Nah ini kecil seperti ini. Bahannya itu dari PVC teman-teman ya. Kita coba dengarkan dulu bahannya. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian untuk yang ini juga sama, persis dari PVC juga. Ini saya beli di Tokopedia. Untuk harganya sendiri, untuk yang kecil ini harganya adalah Rp30.000. Sedangkan ini yang besar, ini adalah untuk penutup baterainya teman-teman, supaya cipratan dari spakbor itu kalau pas ada tanah-tanah itu biar tidak masuk ke dalam baterai motor listrik Polytron Fox Air teman-teman. Nah kira-kira bentuknya seperti ini. Kita review dari yang mana dulu, yang kecil dulu ya teman-teman ya, yang ini dulu. Ini adalah nanti yang akan dipasang di bawah jok agar untuk menahan supaya tanah-tanah itu, lumpur-lumpur tidak masuk ke dalam kunci jok, supaya joknya itu tidak mudah macet teman-teman ya. Ini dipasangi alat seperti ini teman-teman. Ya meskipun di dalam Polytron Fox Air itu sudah ada mikanya, namun kurang rapat teman-teman ya. Jadi terkadang masih banyak debu-debu yang masuk. Nah ini kira-kira bentuknya seperti ini. Ini saya beli di Tokopedia, harganya adalah Rp30.000. Jujur teman-teman ya, ini menurut saya itu kemahalan teman-teman, karena ini kayak bahannya itu dari pralon biasa, pralon atau PVC pralon itu loh, terus dipanaskan, dibentuk sedemikian rupa jadi seperti ini. Dan ini piloknya pun tidak rata teman-teman, seperti ini, lihat kayak asal-asalan aja seperti ini. Ini juga banyak bercak-bercak seperti ini, padahal ini baru saya unboxing ya teman-teman ya. Piloknya itu kayak kurang rata juga ya, seperti ini aja Rp30.000 teman-teman ya. Ya mungkin karena ini barang baru jadi masih gorengan begitu teman-teman ya. Jadi ini pengalaman buat teman-teman ya, barangkali yang mau cari Mudguard ya, biar bisa buat pertimbangan apakah layak untuk dibeli atau tidak. Kembali lagi ke pendapatnya teman-teman semua ya. Jadi kira-kira seperti ini, bahannya dari PVC, dan di paket pembeliannya kita juga dapat bautnya secara langsung seperti ini teman-teman ya. Nanti kita akan buka dan kita coba, ada tulisan-tulisan ini, coba kita akan baca bersama-sama. Baik, kemudian yang kedua kita akan coba review, ini adalah penutup baterai motor listrik Polytron Fox Air teman-teman ya, supaya lumpur-lumpur itu tidak masuk langsung ke dalam baterai, karena kan teman-teman tahu sendiri di bawah lubang baterai itu kan ada celah seperti itu, selebar itu. Nanti akan saya lihatkan gambarnya seperti ini. Nah kira-kira gambarnya seperti itu teman-teman ya. Nah itu nanti akan ditutup seperti dengan ini teman-teman. Ini harganya cukup mahal teman-teman, yang besar ini Rp50.000, bahannya sama persis seperti itu. Sekali lagi menurut saya ini agak kemahalan teman-teman ya, karena ternyata cuma seperti ini teman-teman ya, dari PVC seperti ini, catnya juga tidak begitu rapi. Rp50.000 teman-teman, mantap, masya Allah. Nah ini di sini sudah ada lubangnya, cuma ada PVC ditekuk, dibentuk sedemikian rupa, kemudian ada lubang di sebagian kanan dan kiri. Udah seperti ini, Rp51.000, masya Allah. Karena barang baru teman-teman ya, jadi ya maklum ya, masih digoreng begitu ya. Tapi tidak apa-apa, sekali lagi ini untuk edukasi buat teman-teman, buat pertimbangan barangkali yang mau beli. Kira-kira bentuknya seperti ini teman-teman ya, bahannya dari PVC, terus cuma ditekuk-tekuk aja ya. Kembali lagi ke pendapat teman-teman sendiri gimana. Ini saya reviewkan teman-teman ya. Nah ini di paket pembeliannya kita juga mendapatkan ini baut, dan juga ada kayaknya ada manual booknya lah istilahnya, kayak gitu ya. Kita coba buka isinya apa, kita singkirkan dulu teman-teman ya biar tidak terlalu mengganggu. Nah ini dia, mungkin ini untuk yang buat di baterai ini teman-teman. Kemudian ini yang ada, atau kebalik ya, ini yang mungkin yang ada di sini ya, taruh di bawah jok, cuma baut biasa seperti ini teman-teman. Ada tulisan yang K7, bentar saya fokuskan dulu. Nah ini dia, kita buka ya. Oke
baut payung biasa seperti ini, dapat 2 buah. Kemudian yang satunya lagi juga sama persis teman-teman ya, cuma ada ininya, klemnya seperti ini ya, untuk pengaitnya nanti. Oke, cuma itu aja teman-teman. Jadi segini itu Rp31.000, sedangkan segini ini adalah Rp51.000. Menurut saya jujur aja ya, ini karena dengan build wallet yang seperti ini agak kemahalan teman-teman ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Silakan komen-komen di bawah teman-teman. Oke, kemudian di dalam paket pembeliannya kita dapat manual book seperti ini. Kita coba baca bersama-sama. Perhatian. Nah, ini di dalamnya dapat satu baut mood guard baterai 2 buah dan mood guard jockey 2 pasang. Baut kaki dan cewek. Oh, ini yang buat apa namanya di bawah jok, dan yang ini adalah untuk yang baterai teman-teman, yang tidak ada baut laki dan ceweknya. Terus baut extender spakbor depan 1 buah. Oh, enggak ada, kita enggak beli yang spakbor depan. Tata cara pemasangan ada di detail Tokopedia atau di Facebook. Jika masih ada kendala hubungi, nah ini silakan WA di sini teman-teman. Kalau mau beli juga silakan WA aja ke nomor ini teman-teman ya. Ini saya beli di Tokopedia, ada tulisannya Setia Banindra. Oke, itu aja teman-teman untuk review mood guard kali ini ya. Ya dibilang mahal ya mahal, tapi dibilang murah ya ya gimana lagi, kalau buat sendiri juga saya nggak bisa, terus juga saya butuh ya, akhirnya ya ya win-win solution lah, pas-pas aja ya teman-teman ya. Cuma ya untuk ke depan ini kalau bisa apa namanya chatnya itu agak diperbaiki lah ya, jangan asal-asalan seperti ini, yang ini juga seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk tutorial pemasangannya nanti juga saya akan buatkan di channel ini. Oleh karena itu jangan lupa ikuti terus channel Rumah RB, jangan lupa klik like, share and comment, subscribe biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya, terutama nanti pas ada waktu pemasangan ini di motor listrik Polytron Fox R nya. Oke, terima kasih, semoga kesuksesan selalu menyertai kita, and see you next time.